Perang antara Israel dan Hamas berkecamuk selama 4 hari berturut-turut. Adapun lingkungan yang dulu ramai di pusat kota Gaza kini sudah runtuh luluh lantak nyaris dengan tanah. Seperti diketahui, Israel melancarkan serangannya dengan mengebom sejumlah sekolah. Padahal para warga di seluruh jalur Gaza mencari perlindungan di sekolah-sekolah yang dikelola PBB. Lantaran hal itu, ribuan orang kelimpungan karena tak mempunyai tempat yang aman untuk berlindung dari serangan. Dilaporkan sekira 4 sekolah di Gaza mengalami kerusakan akibat pemboman Israel. Serangan bom yang diluncurkan Israel semakin mempersempit ruang bagi mereka untuk hidup, bertahan hidup, dan bernapas. Seorang warga setempat, Jamal Al-Sinati 33 tahun, mengaku syok dan tak percaya atas kejadian yang dialami. Pria yang bekerja sebagai pedagang parfum itu menyatakan, saat ini bau kematian dan kehancuranlah yang paling menyengat di seluruh jalur Gaza. Adapun Jamal Al-Sinati itu turut berlindung di ruang kelas sekolah yang dikelola PBB. Jamal menyatakan, rumahnya kini sudah hancur runtuh lantaran dihantam serangan udara Israel. Menurut Jamal, rumahnya yang kini hancur penuh dengan kenangan indah. Yakni, Jamal menghabiskan waktu bersama keluarga dan membangun impiannya di rumah tersebut. Sebagai informasi, kehidupan ribuan orang yang mengungsi di sekolah tersebut sangat terancam. Mengingat, Israel turut memblokade jalur Gaza. Lantas, seluruh pasokan bantuan makanan, bahan bakar, obat-obatan, dan listrik terkendala. Pasalnya, Israel menyatakan berupaya memotong pasokan penting tersebut. Adapun tindakan yang dilakukan Israel, dianggap sebagai kejahatan perang. Ibu 4 anak, Zainab menyatakan kebutuhan dasar sudah terbatas. Atas hal itu, Zainab pun mengkhawatirkan kondisi anak-anaknya. Bahkan, dengan adanya kondisi tersebut, Zainab mengaku tak bisa menjaga semua anaknya untuk tetap hangat di waktu malam hari. Pasalnya, Zainab tak memiliki pakaian yang layak. Terkini Zainab mengaku ketakutan lantaran Israel menargetkan sekolah yang menjadi tempatnya berlindung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.